Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kalau dalam refleksi saya kehidupan sebagai seorang imam itu selalu saya gemakan, gaungkan seperti layaknya ketika saya merayakan Ikarsis bersama dengan para umat. Yaitu ketika saya membayangkannya itu seperti roti yang dipecah, diberkati, didoakan, dipecah dan dibagikan itu. Itulah kehidupan sebagai seorang imam. Didoakan oleh banyak umat, didoakan oleh uskup, didoakan oleh rekan-rekan imam, kemudian hidupnya dibagikan, dipecah-pecah, dibagi-bagikan. Ketika dipecah itu memang kadang-kadang menyakitkan, yang namanya putusan kadang-kadang aduh, harus artinya menekan keegoisan diri. Karena kehidupan sebagai seorang imam sudah diberikan kepada gereja, dibagi-bagikan kepada siapa saja, kepada tempat pelayanan, kepada kadang juga kepada komisi, kemudian kepada tugas-tugas yang lain, kepada umat yang sini, dan sini gitu. Kemudian kalau melihat seluruh keseluruhan hari itu banyak sekali tugas-tugas pekerjaan gitu, lalu kemudian malamnya itu merasa lelah. Tapi lelahnya bukan lelah yang muspro, yang sia-sia, tapi lelah bersyukur karena satu hari ini dipakai oleh Allah untuk pelayanan di mana-mana, untuk pelayanan kepada banyak orang. Itulah makna dipecah dibagikan. Dalam liburan teman saya mengatakan, "Provisiat bro, kabeh yo, provisiat yo atas ulang tahun Imamat dalam grup BA. Wes, aku mau wes mengikuti misa kalau bapak mbok kuna umat." Katanya, "Kapan aku bisa mengikuti ya?" Iya. Itulah karena sudah diberikan apa kepada gereja, kadang tidak memikirkan lagi keluarga gitu. Walaupun kadang keluarga juga merindukan, kapan pulang, kemarin saya sih telepon dengan bapak saya, kamu pulang enggak? Enggak gitu. Nanti mungkin saya pulangnya pada waktu Juli gitu. Itulah, karena sudah diperuntukkan kepada gereja, dipecah-pecah sehingga bagian kecilnya keluarga, bagian banyaknya itu umat, dan paroki dan juga Tuhan. Terima kasih untuk segala doa-doa dari teman-teman semuanya. Terima kasih kepada juga rekan saya satu pastoran yang mobil habis itu. Terima kasih atas kebersamaan dan juga atas segala bentuk perhatian dan cinta dari para umat semuanya. Mohon doa senantiasa dan kita saling mendoakan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Romo. Tuhan juga pasti akan selalu mendoakan Romo agar Romo tetap setia di dalam pelayanan Imam. Amin. Umur saya 9 ya. Ya. Dan satu, dua, dua setengah, tiga. Thank you.
Melayani umat di dunia, tak jauh tak kaya.
Satu padu